Biasanya dipakai untuk menggiring tari, bermain musik. Gendrang terbuat dari batang nangka, batang kayu jati. Nah, dia mempunyai stick yang ujungnya agak melengkung sedikit. Nah, terus rapai juga alat musik tradisional Aceh yang terbuat dari kayu nangka, kayu jati. Buat dari kulit kambing. Kalau gendrang mempunyai dua membran kiri dan kanan yang pakai stick, mungkin itu dari kulit lembu. Kulitnya juga dari kulit sapi, terus permainannya digantung. Nama permainannya uruh-uruh atau ya memanggil mendatangkan. Itu rapai pase, yang mana cikal bakalnya itu dulu dari pruk-pruk